So Yeji mendapatkan tuduhan dari para netizen. Waduh, kok bisa? So Yeji dan Kim Jong Hyun terlibat dalam kontroversi sikap dan skinship setelah sebuah pesan singkat antara keduanya diungkap di speech. Sebelumnya, mereka pernah dikabarkan menjalin hubungan romantis setelah membintangi Stay With Me. Dalam pesan singkat yang beredar, So Yeji mengirim pesan kepada Kim Jong Hyun untuk mengedit agar tidak ada romansa dan tidak ada skinship dalam berbagai adegan yang diperankannya. Tapi di waktu yang sama, pada tahun 2018 saat mereka masih bersama, So Yeji malah melakukan hal sebaliknya dengan beradegan skinship dengan lawan mainnya dalam drama TVN Lawless Lawyer. Maka dari itu, banyak netizen yang beranggapan si mbaknya ini manipulatif dan egois. Selain karena berita si mbak So Yeji yang posesif sama babang Kim Jong Hyun, So Yeji diberitakan juga pernah melakukan tindakan yang mengancam nyawa orang lain loh. Waduh, ngapain ya dia? So Yeji yang memerankan sosok yang psikopat mengaku sengaja membuat adegan ini terlihat terlewat batas dengan menyetir dalam keadaan mabuk. Bersama dengan Kim Jae-wook membuat adegan syuting yang mereka lakukan hampir berakhir naas karena hampir tertabrak dengan sebuah bus. Duh, ada-ada aja ya. Gimana netizen? Mau mimin bahas berita viral internasional juga? Jangan lupa komen di bawah ya dan klik tombol subscribe-nya. Karena tepatnya berita viral terkini ya cuma di Viral Indo.